And I don't really know what comes next. I'm just doing my best even though I'm so stressed. Berikut ini pembagian grup Piala AFF Senior 2022. Dari grup A dihuni oleh Timnas Thailand, Timnas Indonesia, Timnas Kamboja, Timnas Filipina, dan Timnas Brunei Darussalam. Sementara itu dari grup B dihuni oleh Timnas Vietnam, Timnas Malaysia, Timnas Singapura, Timnas Myanmar, dan terakhir Timnas Laos. Berikut ini jadwal lengkap pertandingan Timnas Indonesia di gelaran Piala AFF 2022. Di matchday pertama, Timnas Indonesia akan menjamu Timnas Kamboja pada Jumat 23 Desember pukul 20.30 waktu Indonesia Barat live di RCTI. Pertandingan sendiri akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Di matchday kedua, Timnas Indonesia akan bertandang ke markas Timnas Brunei Darussalam pada Senin 26 Desember pukul 17 waktu Indonesia Barat live di RCTI. Pertandingan sendiri akan digelar di Stadion Kuala Lumpur FA Stadium. Di matchday ketiga, Timnas Indonesia akan menjamu Timnas Thailand pada Kamis 29 Desember pukul 20.30 waktu Indonesia Barat live di RCTI. Pertandingan sendiri akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Di matchday keempat atau pertandingan terakhir, Timnas Indonesia akan bertandang ke markas Filipina pada Senin 2 Januari 2023 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat live di RCTI. Pertandingan sendiri akan digelar di Stadion Rizal Memorial Stadium. Dua tim dari masing-masing grup berhak lolos ke babak semifinal. Nah, apakah Shin Tae-yong akan mampu membawa Timnas Indonesia untuk menjuarai Piala AFF untuk pertama kalinya? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ini ya guys.